Nah, sudah tak amankan kok. Kenapa dan ini sih? bro ya akun saya sudah tak buka yo, kan yang tak ikutin kemarin kan 4 itu akunku semua sebenarnya. Nah itu kan ada akun-akun palsu yang banyak toh. Nah itu akunnya papa itu tak ikuti 2, itu cuma akun kandang sama akunnya adikku. Kalau akunku yang satu itu kan pakai nama aku asli, aku lupa namanya, terus tak unfollow biar itu kak biar teman-teman nggak tahu nama aku yang asli. Aku tahu terus kok. Yang satunya aku simpen. Mas, aku tahu kok nama asli kamu. Gak boleh. Kenapa? Gak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan biar tahu anak-anaknya siapa nama papahnya yang asli. Huruf depannya apa? I. Iyun. Bukan Iyun, bukan. Aku udah lihat loh semuanya videonya. Yang mana? Iya, yang inisial I itu. Iya, rambutku panjang ya. Waktu itu gini gitu rambutku. Tapi kamu terlihat berkurang berat badannya sekarang. Kenapa? Banyak pikiran mungkin. Apa yang dipikirkan? Contohnya mikirin kamu. Ya Allah Tuhan, papa kalian tuh kayak gini, kalian enggak ada belain bunda kalian ini ya. Yang dilihat itu kesalahan bunda aja sama anak-anak ini. Iya, dia itu sering itu. Dia itu selalu loh. Kak, gue ki record-recordan lawas ki aja kok postingin neh aja. Itu lir record-recordan lama, jangan kok postingin neh to. Sing karo cewek-cewek iki bundamu ki mesti kok. Iki karena sopo? DM apa ndak? Ndak apa-apa, nanti kalau misalnya kan aku nih jarang live karena ada job kan, Mas. Aku kan udah WA kan. Maksudnya iya. Udah bilang ya. Ini udah bilang. Aku jadi aku nanti juga abis ini malam ini kan ada job lagi. Aku tak sempatin live karena orang-orang udah pada tahu kalau kita mau live jam 11. Kasihan, ada yang ambil cuti kemarin kan gara-gara nungguin kita live. Ya Allah, segitu banget. Aku bahagia anak-anak seantusias itu. Tapi nanti kalau kerjanya jangan ditinggalin gitu loh, maksudnya bawa aja, jangan sampai libur juga gara-gara kita berdua gitu. Iya. Sampai ngumumin udah ya. Ini aku mau sholat ini nanti malah itu kok. Makasih banyak buat teman-teman sudah support Mas Iyun ya sama bundamu ini. Bentar, aku ada sesuatu. Apa? Aku ada sesuatu. Kamu mau dengar enggak? Apa? Bentar. Kamu mau kan nungguin aku, Mas? Iya. Aku tungguin. Kok ini enggak sampai 200k ya? Kok ini gak sampai 200k ya, Mas? Bentar. Kalau nge-lag ini ya susah untuk dilihat. Aku ada sesuatu. Itu pasti aku yang joget-joget. Bukan. Kenapa? Kok gak ada ya, Mas? Bukan. Ada lagu buat kamu. Bentar. Kamu joget. Enggak kayak gitu. Macet. Gua joget macet. Aku enggak mau kamu jogetnya kayak gitu loh. Kamu taruh handphonenya yang kayak di viti-viti kamu itu, yang joget-jogetnya kamu taruh handphone itu loh, Mas, maksudnya. Enggak, ini nanti macet loh. Yang kamu taruh sesuatu di dada kamu itu. Gimana? Joget ya, harus jogetnya yang kayak gini yang aku kirim lewat WA. Oke? Ya pokoknya itu ya, waktu acara di karnaval, coba.
jogetnya kayak gitu, aku enggak mau ya yang lain. Ayo. Ya. Iya. Iya. Udah, aku malu. Aduh. Udah, aku malu. Kok gitu sih, Mas? Kan belum nyanyinya belum keluar. Jangan. Nyanyinya belum keluar. Jangan. Nyanyinya belum kelar. Sampai itu habis aja udah. Wah, kok nge-lag? Ini lo macet ini lo. Lo beneran toh? Macet. Udah tak bilangin dong. Nanti buat anak-anakku. Kalau misalnya ayo sholat. Ini udah ini aku, ya. Bentar. Kok bentar? Enggak mau aku mau sholat. Aku mau sholat. Aku mau sholat ini. Iya kan, aku mau ini dulu bilangin lagu aku mau tayang jam 1:30 ini. Iya, udah tadi. Udah. Anu Pak, ya. Mas belum. Gini anu, aku mau sholat. Ini nanti enggak ada yang adzan. Ya. Kan ini masih jam 12. Kan ya. Sholat dulu. Mas, iya memang aku berjanji 200 Kak untukmu, tapi apalah daya jika aku meninggalkan sholatku gitu loh. Oh, dia lari dari kenyataan. Pintar ya. Pintar. Papa ya. Kalian pintar. Oke, nanti insya Allah nanti tak itu. Aku tak itu lagi ya, lift lagi kalau itu ada. Gak sibuk. Kamu kan tahu tahu toh sekarang papa mini sibuk merawat bocil itu. Iya, bentar. Aku mau bilang juga sama anak-anak. Nanti kalau papanya live sama perempuan lain, gak apa-apa. Kan itu buat hiburan. Kamu ikhlas. Mas, bentar. Kamu ikhlas. Untuk hiburan, kan kamu... Aku kan ngejob. Dan aku gak selalu live kan. Apalagi akhir-akhir ini aku ngejobnya alhamdulillah agak lumayan padet. Jadi ntar kamu bercanda-bercanda aja. Yang penting sopan. Udah. Aku bolehin. Tapi jangan terlalu. Maksudnya, kan kamu juga butuh hiburan, toh. Aku nyanyai, lagu hiburan. Ngapong, Lip. Aku kan enggak melarang kamu begitu banget. Yang penting tahu batasan aja. Ya, dari kemarin-kemarin kamu kan ngijinin tau sebenarnya. Nanti anak-anak jangan dimarahin papa gedangnya ya. Kalau misalnya live sama perempuan lain enggak apa-apa, itu kan menambah pertemanan. Gitu loh maksudnya. Silaturahmi. Enggak gitu orang kamu, Dek. Kamu di sini kamu ngomongnya gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti kamu bahas di mana? Enggak apa-apa, Mas. Maksudnya biar anak-anak itu paham gitu loh. Bundanya sibuk, papanya oh, juga. Ajan, nggih, ajan oleh. Sik, iki anu mau ajan ini loh. Kan belum 200 ini. Ini udah mau ajan. Mau ajan ini. Mas ajan, ada ajan. Enggak, itu ada yang ketinggalan, tapi ya sudahlah. Enggak, jangan gitu toh. Ini mau ajan ini loh. Sholat. Kamu sholat dulu habis ini. Oke. Ya. Ya udah ini ya. Maksin pamit undur diri.